lihat jamurnya ada berapa. Hai guys, gue Chongski. Gue upload video di YouTube setiap Senin, Rabu, Jumat jam 7 malam. Dan gue juga streaming di YouTube setiap Selasa, Kamis, Sabtu jam 8 malam. Happy watching. Oke guys, jadi gue ada deck yang fun tapi tetap kompetitif. Ya kan udah pasti dilihat dari highlight, ya udah tahu ya. Jadi ini deck Teemo. Dan menurut gue ini deck terbaik untuk Teemo sih. Jadi langsung aja ya ke mana ya? Oh ini dia. Ternak jamur. Sebenarnya championnya yang kedua, jadi selain Teemo itu bebas kalian sih. Tapi menurut gue lebih seneng sama Fai ya. Nah ini walaupun Teemo gue berdua, kalau kalian punya tiga pasti harus masukin tiga ya. Kalian bisa ganti yang lain, tapi karena gue ada dua doang, ya udah nggak apa-apa. Tapi cukup sih, dua aja cukup. Tapi kalau bisa tiga ya lebih optimal lagi. Nah jadi ada Thermogenic Beam, ya ini untuk apa? Usaha krusial ya untuk apa ngabisin unit musuh atau championnya. Ada Teemo, Claws of the Dragon sama Eye of the Dragon tuh dua pasang sejoli ya. Jadi kita butuh ngeheal guys. Karena ini termasuk deck late game guys ya. Termasuk deck late game karena kita nunggu kartu yang di apa deck mereka makin tipis. Jadi pas mereka ngedraw tuh jamurnya makin sakit ya. Jadi ini rada late game. Makanya kita banyak yang spell ya, banyak spell. Statnya kayak gini 20-20. Ada Ki Guardian. Jadi Ki Guardian ini kalau kalian nggak punya Teemo di starting hand atau mungkin baru dapat setelahnya, jadi kalian Ki Guardian dulu si Teemonya biar nggak gampang mati ya. Dan sekalian juga kalian ngedraw gitu. Terus dia ada retreat. Nah ini retreat nih, ini penting banget ya retreatnya. Kalian bisa retreatin si Eye of the Dragon, abis itu retreatin Teemo. Terus pas kalian summon lagi, otomatis kalian summon nih berdua ya sama Claw of the Dragon. Dan juga di next run kalian bisa ngaktifin Eye of the Dragon otomatis sama Dragon Link ya untuk ngeheal ya, itu guna banget. Dan juga ada Veteran Investigator. Nah ini menurut gue udah lihat banyak apa deck Teemo ya. Menurut gue jarang ada yang masukin ini. Tapi menurut gue ini guna banget guys. Apalagi misalnya di late game ya. Jadi kalian jangan pakai ini untuk di early game gitu. Jangan di round 2 kalian langsung keluarin. Jangan. Jadi kalian keluarinnya saat di late game ketika kalian udah nanem banyak banget buff caps ya. Mushroom buff caps. Baru kalian keluarin. Jadi ini tuh kayak Shadow Assassin. Tapi versi lebih menguntungkan karena kita deck Teemo. Jadi kita ngedraw, musuh ngedraw plus mereka dapat jamur guys. Jadi ini guna. Sebenarnya kalau bisa masukin 3, gue pengen masukin 3, cuman enggak muat ya. Sih ada Puff Cap Peddler sama Champuam ya. Waduh, gila sih kalau kalian bisa dapat Puff Cap Peddler 3 biji di board ya. Ini maruk sih, tapi misalnya aja. Puff Cap Peddler kalian dapat apa sama Champuam dapat Mushroom Cloud. Kalian sekali ngeluarin langsung berkali-kali lipat ya. Habis itu di 2 kali lipetin sama si Teemo. Wah, parah sih, parah-parah. Tapi itu berandai-andai aja guys. Jarang ya bisa gitu ya. Ada Concussive Palm, sebenarnya ini kuat banget ya. Gue dari 3 gue potong jadi 2 karena gue menambahin Spirit Refugee. Nah menurut gue Spirit Refugee guna banget apalagi dikomboin sama si Fai ya. Jadi misalnya Fai udah full, apalagi misalnya di starting hand nih, kalian simpen terus ya. Fai-nya sampai 10 kalian pakein Spirit Refugee, otomatis darah kita langsung full lagi, nambah 10 soalnya ya. Jadi guna banget. Awal gue cuma 1 terus gue tambahin, akhirnya yang gue potong si Concussive Palm ini karena menurut gue guna banget. Ada gacha juga. Ya gacha untuk champion kan banyak ya yang darah 3. Jadi kalau pakai Mystic Shot gua rasa kurang efektif. Jadi pakai gacha. Kalau get excited kita harus nge-discard. Menurut gua sayang di discardnya. Kita butuh spell lain gitu. Untuk semua spell di sini penting banget. Makanya gua sampai bingung gitu mau motongnya mana. Nah, ini ada juga suit up nih, suit up-nya untuk Teemo. Suit up-nya untuk Teemo guys. Jadi biar stat-nya jadi 4-4 gitu. Elusive 4-4 plus ngasih jamur. Wah, sakit ya. Ya walaupun cuman 1 sih, tapi ya itu guna banget sumpah. Dan juga ada di meditation pasti karena kita banyak banget spell ya, kita main spell apalagi mushroom dihitung spell juga ya. Kalian nge-spam mushroom dari si Champuam itu udah kehitung ya. Otomatis kalian next round dapat di meditation 3 mana kos. Ada fight 3 biji ya tadi penting ya. Ini kalian bisa fight, bisa ada juga yang karma. Ada juga yang apa ya? Gue lupa deh. Iya karma ya, paling lisin, karma lisin ada. Tapi menurut gue Fai sih paling enak sih menurut gue ya. Karena dia juga ngasih damage gitu kalau udah naik level, dia otomatis ngasih damage. Krexus yang menurut gue guna banget ya, menurut gue lebih sakit. Kalau karma gue juga bingung sih, maksudnya untuk apa gitu. Dan itu harus late game banget kan, dia agak susah. Dan juga ada Will of Ionia ya. Ini
gak bisa diganggu-gugat. Ya walaupun sebelumnya 3, tapi karena sekarang mana kosnya naik di 5, menurut gue 2 aja cukup. Tapi tetap guna banget nih, kartu kuat banget ya di Lavania. Ya menurut gue itu aja sih, ada King Wayfinder ya, satu doang, Legends ya. Karena ya ini apa, komposisinya gak terlalu di Ionia banget, ada ya setengah-setengah lah. Jadi gue satu aja ya hoki-hokernya sih kalau kita belum dapat si Teemo, karena kita cuma punya Teemo ya. Jadi kalau dia keluarin otomatis kalau Legends yang keluar Teemo, nah, jadi gak terlalu efektif. Tapi kecuali kita belum dapat Teemo, ya kita mau siapa tuh hoki ya, summon si King Wayfinder bisa dua-duanya sih. Itu mantep ya, makanya gue taruh satu aja cukup. Sisanya sebenarnya spellnya Conclusive Flame bisa kalian tuker-tuker sama Spirit Refugee atau Gacha, bebas kalian sih. Atau Shoot Up gak usah dimasukin nih, bebas kalian, bisa kalian otak-atik sendiri. Tapi menurut gue paling cocok sampai sekarang kayak gini sih. Menurut gue paling cocok kayak gini. Oke okay, guys, itu aja penjelasannya. Kita langsung ke gamenya aja. Let's go. Okay. Nice, dapet Teemo gitu guys. Senengnya gue all dapet Teemo. Aduh, dia punya ini lebih lupa gue. Oke, bukan ya. Gue kira seperti yang biasanya. Berita setitul. Hai, Sir Viren. Oke, dia gak punya. Apa dia punya? Pijangannya disimpen. Tapi gak apa-apa, no problem. Apa ya dia ngelakuin itu? Padahal kan dia nggak belum ini. Mungkin dia supaya ngeluarin unit ya. Nice, kita punya retreat. Woohoo. Dia yang pasti punya Elixir of Fire. Pasti. Pasti punya. Wow, gue bakal kayak gini nih. Wow. Shit, dia punya Elixir of Iron. Dia punya guys. Dia lagi mikir nih, pake apa enggak. Oke, hantu gak dipake. Udah dua kan. Kok baru satu? Hah? Oke, udah dua. Mampus kau ya. Dia bisa aja pakai Harsh Winds. Bang, Teemonya udah bisa level up itu. Ya udah level up ini. Wow.
Dia menerima semuanya, guys. Wow, dia menerima semuanya. Yeah. Mampus mati kau. Elixir of Iron pun tidak akan melindungimu, nak. Karena kita 5 ya. Gue sengaja lebihin 2 tuh. Jadi jaga-jaga kalau ada Elixir of Iron. Jadi tidak berguna jadinya. Kita mati. Oke. Okay. Oke, okay, boys. 24 puff caps. Oh shit, kita punya Teemo. Teemo Mushroom Clouds. Kita punya Teemo Mushroom Clouds. Frostbite. Oh, enggak ada Frostbite. Oke. Okay. Wih, Fadil. Fadil, thank you subscribe-nya. Oke. Okay. Kita masih punya retreat ya. Jadi santai aja. Kita keluarin mushroom-mushroom dulu. Wow. Wow, apakah gua peduli? Apakah gue peduli tapi? Apakah worth it untuk gue ini? Apakah Teemo worth it? Apakah Teemo worth it? Worth it ya? Ini pahlawan kita, coy. Ah, 24 life caps. Save Teemo. Boys. Oke. Ini tidak masalah. Saya punya lagi. Apa kamu punya lagi? Shit, punya lagi dia. Kurang ajar. Eh, ngapain ya? Gue mending kocak. Kan gue keluarin 2 mushroom juga mati dia. Keluarin aja. Tinggal waktu. Apakah 37 ya? Kita cuma butuh 1. Kita yang butuh. Please, 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 please. Wow, okay, boys, menang. Sumpah ini deck seru banget, coy. Ini deck seru banget. Okay, nice. Wow. Wow, kita dikasih semua, guys. Wow, kita dikasih semua. Gue jadi bingung. Gue jadi bingung kayak gini. Ini bagus semua. Shit. Shit. Ini gue repes. Ah, janganlah udah. Kita gak dapet Teemo, guys. Damn. Teemo. Aduh, bukan. Dia pass balik, dia punya Fioran. Kita pass balik aja, kita gak ada masalah ya.
stand alone di Omen Hawk dong dia. Wow. Aduh, ini semua yang muncul. Dia summon Fiora pun gue gak masalah ya. Oke, gue gak apa-apa. Oke, berarti kita harus summon unit yang kuat guys. Unit yang kuat. Wow, dia nge-buff. Ini gue gak salah kan? Dia nge-buff Omen Hawk-nya terus. Dan dia kocak banget. Dia udah tahu gue punya Dragon Link. Kenapa dia gak sabar aja sih? Loh, ini hilang juga ya? Duel lagi. Sok atuh. Ini kita berapa? 23 ya? Wow, dikit banget. Dia cuma Fiora ya championnya, jadi gue gak ada masalah dia mau main late game pun duel. Wow, terus buff terus. Gue recall nangis lu. Kidco Wayfinder. Wow, beneran gede. Wow. Ini siapa yang bakal dibunuh ya kira-kira? Kita punya 10 mana, 5. Jump form kah? Bakal gue mainin. Problem ya, gue nggak bakal recall sekarang sih. Gue nggak bakal recall sekarang karena nanti aja. Ntar aja kalau Fiora-nya udah mau ini, udah mau apa? Oke, siap. Oh, dia udah mau selesai aja ya, udah mau nge-kill kita baru. Next kita round 8, gua summon, kita masih punya sisa 8 mana. Oke, nice. Gua keluarin ini dulu ya. Go. Timo 2 biji lah. 2 biji. Timo kita datang. Tapi jangan dia duel, gua sikat nih mereka. Mampus kok berapa mushroom itu. 62. 124 life caps. Oke. Okay. Mereka sudah mati tapi mereka tidak tahu aja, guys. Mereka sudah mati, tapi mereka tidak tahu. Satu, oke. Nah, kalau kayak gini, baru terpaksa kita recall.
Gak ada yang boleh nyakitin ini gue. Gak ada yang boleh nyakitin apa namanya, siapa sih namanya, aku hampir lupa. Dia udah pakai berapa kali sih? Wow, sumpah gue gak ada masalah lu pakai itu. Lu tuh udah mati, lu tuh gak tahu aja. Dibantai oleh jamur. Kita lihat jamurnya ada berapa. 504. Dan kita ada mystic shot lagi. Aduh, gue kasihan sama dia. Gue kasihan cuy. Sumpah lah. Ini gue cinta deck ini. Asli gue cinta deck ini. Oke guys, sekian video dari gue. Thank you banget ya udah nonton. Dan kalau kalian suka jangan lupa like and share. Subscribe yang belum subscribe karena semua itu gratis. Dan juga supaya gue semangat terus bikin video, karena gue bakal upload terus dan bikin konten tentang Legends of Runeterra tiap minggunya. So see you in the next video and good game.